Okay, kali ini pertama kalinya gue akan nge-review sepatu Converse. Dan di sini gue punya Converse X Ramones yang yellow. Dan ini Converse seri musik yang gue suka, yang paling gue suka lah, yaitu Ramones, terus AC/DC. Nah itu favorit gue dua sih, tapi kali ini gue akan nge-review Converse X Ramones series musik ini. Dan kenapa gue review, karena besok sepatu tercinta ini akan berpindah tangan, berpindah kaki kali ya. Karena alasan gue jual adalah sepatu ini udah gak muat di kaki. Sepatu Converse X Ramones ini adalah salah satu series yang susah dicari. Nah, kita lihat. Nah, ini dia nih. Converse X Ramones. Wah, fokusnya kurang bagus nih ya. Oke. Converse X Ramones yang yellow. Di sini langsung aja gua akan buka biar lo tahu dalamnya ini kayak apa. Besok akan gue kirim ke majikan barunya. Tuh, dalemannya masih bagus, ada tulisan Ramones ya kan, sama logonya seperti di heel patch yang sebelah kanan, heel patch bagian luar. Tapi sayang ini ya, tag size nya udah rontok karena udah terlalu lama kali ya, dan ini jarang gue pakai, bener-bener jarang dipakai. Ini insole-nya ini masih empuk-empuk banget, bukan kaleng-kaleng lah. Sole juga ya antara 90-95% lah menurut gue. Dan ini pinggir-pinggirnya belum ada yang lotok sama sekali. Dan midsole-nya masih oke, paling ini kan masih ada noda-noda yang agak susah dihilangin kayak biasa ya. Tuh, lihat heel patch, apa, heel patch bagian belakang ya, masih inilah ya, karena agak tempur juga sih kadang kalau gue pakai, tapi nggak pernah ngesret. Ini juga apa ya, ngesret itu ya, nyangkut lah, disangkutin bagian belakang tuh kalau jalan. Ini juga masih oke, tuh main bagian sedikit aja hampir sama Converse basic lah ya, cuman ya jarang kan, ini termasuk yellow sunflower gitu, tapi ini udah agak luntur juga, bukan nggak luntur sih, cuman emang warnanya begini kali ya. Dari dulu emang begini, cuman emang ada sih beberapa bagian yang kelihatan agak sedikit luntur, sedikit ya. Maksudnya lunturnya tuh warnanya udah nggak sama kayak yang baru lah gitu. Nah, yang berikutnya dan yang gue suka di seri Ramones ini tuh logonya sampai di dalam dan tulisan Ramonesnya. Dan ini gue lupa ini tahun berapa SKU-nya nih, tag size-nya. Nah, ini ukuran 39. Ini ya masih belum inilah, kalau di sini kan wajar ya, mau bagaimanapun bagus apapun kalau belum pakai sepatu pasti di bagian ini nih yang suka bengkok-bengkok, ada sebagian yang sedikit yang lepas. Tapi overall 100% jaminan gue ini masih 95% ke atas.
sebenarnya sayang, ya sayang banget sih kalau untuk gue jual lagi. Ya karena udah nggak muat dan gue juga bukan kolektor ya, bukan kolektor Converse. Jadi ya udah, di langsung oke lah, ada yang nawar, harganya juga pas menurut gue, walaupun agak alot juga. Akhirnya gue lepas ke majikan baru, si Converse Ramones tersayang ini. Lebih sayang Ramones kayaknya daripada istri. Helvetnya kanan kiri, yang di dalam Converse All Star, dan yang Converse yang bagian luarnya nih, ankle patchnya Ramones Hey Ho Let's Go. Gue sih sebenarnya kurang ngerti itu set Ramones ini, gue udah baca cuman gue lupa, mau sambil baca tapi males. Oke lah, berikut sedikit review abal-abal gue tentang X Ramones ini, Converse X Ramones, sorry. Maklum lah, kata-katanya masih berantakan karena kan masih baru juga nge-review Converse kayak gini. Nanti selanjutnya gue bakal nge-review lagi Converse-Converse yang gue punya. Itu ada Converse yang Batman, itu seri lama juga, dan itu Japan Market. Terus juga ada Converse yang itu, yang produk red, yang this is not a shoe, this is apa, this is not a shoe, it's a mania. Nah itu gue punya satu, dan itu juga sedikit tempur juga. Dan gue punya yang paling gue suka di sini, ada Converse Sukajan yang souvenir jacket. Itu gue punya yang school snake sama yang tiger. Nah itu sepatu kesayangan gue, nanti gue bakalan review, jadi tungguin aja tetap di channel gue, dipantengin. Sorry untuk review kali pertama ini, reviewnya ya masih berantakan. Oke, dan terima kasih, enjoy the video. Oke, thank you.